Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Selamat siang teman-teman semuanya. Saat ini saya berada di Masjid Agung Jawa Tengah yang terletak di kota Semarang. Saya akan mencoba mereview dari udara seperti apa keindahan dan kemegahan Masjid Agung Jawa Tengah. Tapi sebelumnya silahkan subscribe dulu channel saya dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya bisa terus update dan mengikuti video terbaru dari saya. Ya teman-teman, ini adalah Masjid Agung Jawa Tengah yang berada di kota Semarang. Tampak sekali begitu megah dan juga indah Masjid Agung Jawa Tengah ini. Saya akan coba untuk mendekat ke atas kubahnya teman-teman. Tiba-tiba saya lost connect dan drone saya kembali. Saya nggak tahu kenapa. Nanti saya akan coba lagi untuk melintas di atas Masjid Agung Jawa Tengah ini. Oke, ini adalah pemandangan kota Semarang. Baik, sekarang saya akan coba lagi untuk terbang di atas, terbang melintasi Masjid Agung ini. Saya akan coba mendekati menaranya dulu. Dari sini pemandangan tampak sangat indah sekali. Ini adalah menara Masjid Agung Jawa Tengah. Oh, tiba-tiba lost connect lagi teman-teman. Ini drone saya mulai kembali lagi. Ini adalah pemukiman di sekitar Masjid Agung. Sana tampak ada sebuah jembatan dan juga sungai, dan arus lalu lintas nampak begitu lancar. Oke, saya akan coba kembali ke Masjid Agung lagi. Ya, ini adalah menara bagian atas dari Masjid Agung Jawa Tengah. Sangat tinggi sekali teman-teman. Ini pelataran atau bagian depan dari Masjid Agung. Sangat luas dan begitu megah Masjid Agung Jawa Tengah ini. Jadi Masjid Agung ini memang terbuka untuk umum, siapapun bisa berkunjung, baik untuk berwisata ataupun beribadah di Masjid Agung ini. Tampak dari sana ada banyak rombongan bis, mungkin itu juga dari wisatawan yang masuk ke area Masjid Agung atau ingin berkunjung, mungkin beribadah atau sekedar berwisata di Masjid Agung Jawa Tengah ini. Saya akan coba mendekat lagi di atas Masjid Agung. Oh, tampaknya memang tidak bisa. Terus saya kembali. Koneksi GPS-nya jelek lagi atau terputus, teman-teman. Saya tidak tahu mengapa bisa begini ya. Mungkin memang kita tidak boleh melintas di atas Masjid Agung.
Dari sini nampak kota Semarang begitu padat. Perumahan, gedung-gedung, dan bangunan sepertinya begitu rapat ya. Tapi di bagian sini nampaknya masih banyak lahan yang kosong, teman-teman. Di sebelah sini sangat padat sekali bangunannya. Berbeda dengan yang di sebelah sini, ini masih banyak lahan yang kosong. Saya akan menurunkan drone saya lebih rendah lagi, dan saya akan mencoba untuk mendekati kubah dari Masjid Agung Jawa Tengah. Ya, saya akan arahkan ke Masjid Agung di bagian kubah ya, teman-teman. Kita akan coba pelan-pelan mendekat. Di bawah sana sudah kelihatan kubahnya. Saya akan pelan-pelan coba mendekat dan terbang di atas Masjid Agung. Oh, nampaknya memang tidak bisa. Itu tadi review dari udara saya di Masjid Agung Jawa Tengah dan Kota Semarang. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya bisa terus update dan mengikuti video terbaru dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.